wabarakatuh. Hai Ananda semuanya di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Teacher Rahma. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita tentang tumbuhan, tentang plant ya. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang animal, sekarang kita lanjutkan tentang tumbuhan, about plants. Coba Ananda di rumah, siapa yang ketika berada di rumah atau mungkin pernah ke sekolah atau mungkin pernah ke tempat-tempat yang lain, yang di sana Ananda pernah melihat tumbuh-tumbuhan. Coba raise your hand yang pernah melihat tumbuh-tumbuhan. Nah, pasti semuanya Ananda pernah melihat tumbuh-tumbuhan ya. Coba kita sebutkan tumbuhan apa saja atau plants apa saja yang Ananda pernah lihat. Ada yang bisa? Yes, good. Ada rumput. Nah, rumput juga jenis tumbuhan. Apa saja selain rumput? Ada pohon, ya. Ada apa lagi? Ada bunga. Apalagi sekarang musimnya orang sedang cari bunga. Ada apa lagi selain rumput, pohon, bunga? Ada apa lagi, sayang? Ya, ada yang tahu? Ya, sayur juga bisa termasuk tumbuhan. Kenapa? Karena dia tumbuh di tanah, ya. Sekarang kita mengulang ke dalam bahasa Inggris. Rumput, ikutin teacher ya. Rumput, grass. Rumput, grass. Rumput, grass ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua ya. Pohon, tree. Pohon, tree. Pohon, tree. Iya, coba yang ketiga lagi sayang tadi. Selain rumput, pohon ada apa lagi? Ya, betul sekali, bunga. Bunga, flower. Bunga, flower. Sekali lagi, once more. Bunga, flower. Oke, kita sebutnya cuma tiga dulu sayang ya. Kita ulang sekali lagi. Teacher yang ucapkan dalam bahasa Indonesia, Ananda di rumah sebutkan dalam bahasa Inggris. Are you ready? Yes, I am ready ya. Rumput. Ya, apa sayang? Rumput. Ya, grass. Pohon. Sekali lagi, once more. Pohon. Ya, tree. Good job. Kemudian yang terakhir, bunga. Bunga, betul sekali, flower ya. Silakan diulang-ulang lagi, disebutkan, diulang apa yang guru ajarkan ya di rumah agar Ananda semakin ingat ya. Ya, itu saja pelajaran kita hari ini. Sebelum teacher sudahi, kita tepuk robani dulu biar menambah semangat kita pada hari ini. Oke, tepuk robani. Saya cerdas, saya pintar, kreatif, inspiratif, saya. Yes, oke, sebelum kita sudahi, kita berdoa dulu sayang. Doa setelah belajar ya. Ada berdoa. Tangan ke atas, kepala ditundukkan. Attention, perhatikan. Ready, siap, let's pray. Berdoa mulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal af innal insana lafi khus illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian teacher sudahi dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. See you. Bye bye.